kita masih teruskan perundingan mereka. Perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat, ya, melalui pihak ketiga, ya. Dan matlamat kita jelas adalah untuk memastikan bahawa mangsa-mangsa yang masih ditahan dapat dibawa balik ke negara kita dalam keadaan yang selamat. So kita memberi prioriti kepada keselamatan mereka, ya. Dan kita masih berunding, terus berunding untuk mendapatkan pembebasan mereka. Dan kita berharap satu hari nanti dalam masa yang terdekat kita dapat membebaskan mereka-mereka ini.